Ya, kita bersua kembali dan kita akan bersama dengan seleksi pagi Nasional FM. Sahabat-sahabat kita Tiga Suara sudah pun bersedia di sana untuk membawakan pertong set. Ya, dia Sonic dan juga Nazri. Silakan. Okey, terima kasih Ismail dan juga Zaleha Khairi. Zaleha. Untuk semua yang sedang mendengar Nasional FM Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan juga yang sedang menonton Selamat Pagi Malaysia menerusi saluran TV 1, saluran berita RTM, RTM Clip, Facebook Live Nasional FM. Hai, kami ialah Tiga Suara. Saya Diana Wai. Okey, dan juga saya Nazri di sini bersama dengan pemimpin kita hari ini dia. Ijab pun ada juga. Betul, Aizat Azam. Terima kasih. Okey, Nazri. Hari ini kita nak cerita sesuatu yang menginspirasikan. Betul. Awak boleh nyanyi? Okey. Awak boleh nyanyi? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh sampai pentas dunia? Kalau itu tak boleh lah. Pentas saya dekat sini je lah. Pentas sini sajalah. Dekat TikTok je lah. Dekat TikTok. Itu pun mendapat sambutan yang hangat. Oh ya, hangat? Yes. Tidak sehangat adik penyanyi kita ni. Siapa adik kita ni? Namanya Firdaus Farmizi. Okey. Awak bayangkan, anak kelahiran Kulai Johor usianya baru 25 tahun tapi telah mendunia. Betul. Telah pun melakar nama di pentas dunia. Betul. Yang mana ceritanya adik kita ini merupakan penyanyi main drop Malaysia kini semakin menjadi trending di negara tembok besar China. Betul? Yang mana membuktikan sekaliguslah anak seni kita ini boleh melaka kejayaan di luar negara. Wow, sangat hebat dan beliau dianggap sebagai penyanyi yang berkebolehan dan ada bakat majis. Yes. Majis sebab menjadi anak Melayu pertama. Baik. Okay, mencipta sejarah apabila single nyanyian dan hasil ciptaan dia sendiri tau. Okay, berjudul Gulf of Alaska. Tular di TikTok Douyin di China meraih 170 juta tontonan. Betul. Dan Firdaus sendiri tak sangka dia begitu teruja. Kerana apa tahu, sebab dia tak sangka bakat kecil yang dipupuk oleh ayahnya sejak usia 12 tahun yang lalu kini dihargai. Baguslah sebab dia boleh melakar sejarah dan juga melakar namanya di pentas dunia sebab dia berkebolehan untuk bertutur bahasa Mandarin dengan sangat fasih. Betul. Dan dia juga mampu untuk menulis juga dalam bahasa Mandarin dan menyebabkan dia dapat satu kelebihan lah untuk mencipta nama bukan sahaja di negara China. Baik. Tetapi juga di Singapura dan baru-baru ni tiket dia sold out. Itu dia. Dan beliau menjadikan Yuna dan juga Faizal Tahir serta Tiga Suara awak pandai-pandai tambah sebagai inspirasi macam tu. Okay. Inspirasi kepada semualah kerana dia mengagumi dua tokoh dan juga penyanyi tersebut lah. Okay, sebabnya berkebolehan menyanyi dan juga mencipta lagu sendiri. Jadi kita nak ucapkan tahniah ataupun tadi saya sempat juga tanya dengan penyampai radio IFM Shulin. Dia kata kalau nak cakap tahniah kena cakap kongsi. Kongsi. Ataupun tahniah kepada awak. Jadi kongsi ni Firdaus Farmizi. Tahniah Firdaus Farmizi kerana telah pun melakar nama sekaligus membawa nama Malaysia di pentas dunia, pentas global. Sekaligus ialah kita tahu persahabatan kerjasama dua hala Malaysia China dah menjangkau 50 tahun. Itulah tu. Jadi maknanya bagi seluruh rakyat Malaysia ni kan kena ambil contoh terbaik lah ni. Okay. Bahawa cuba kita pelajari bahasa selain bahasa Cina, bahasa India. Sebenarnya kita negara majmuk. Betul. Dapat kita kuasai semua bahasa ni cukup baik betul, sekali. Betul. Yeah. Jadi kalau kita tengok juga baru-baru ni Perdana Menteri China Li Qiang mengadakan lawatan rasmi juga 3 hari di Malaysia sempena dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia dan juga China. Jadi untuk anak-anak muda macam saya macam Ismail saya awak pun macam Zaleha jadi sama-sama kita terus saja serlahkan bakat yang kita ada. Mudah-mudahan manalah tahu ada rezeki kita pun dapat bawa nama Malaysia juga di pentas dunia. Tak kisah apa bidang sekalipun mudah-mudahan ada peluang dan juga rezeki lah untuk kita bawa nama Malaysia dan banggakan negara kita insyaAllah. Jadi anda bolehlah untuk pergi ke Facebook ataupun IG penyanyi kita adik kita ni Firdaus ini kerana dikabarkan Firdaus akan buat konsert juga di Malaysia pada bulan Ogos nanti. Betul, 31 Ogos 2024 tapi tiket dah tak ada dah. Habis. Dah sold out dalam masa 30 minit sold out. Awak boleh tengoklah dekat Facebook live kita ni kan. Video dia buat konsert tu memang full house. Dan sangat terkenal nama Firdaus Farmizi ni walaupun dia anak Melayu tetapi peminat-peminatnya dalam kalangan masyarakat China. Jadi kita ucapkan tahniah kongsi ni Firdaus Farmizi. Betul. Dan kalau kita imbas kembali dia bukan sahaja Firdaus yang pernah mencipta fenomena di negara China. Tetapi juga seperti Sheila Hamzah juga
lah Hamza. Ah, oh. Yang boleh menyanyi dalam bahasa Cina cukup mengagumkan. Long fun. Hai. Long lau. Man li tau tau. Kau cita betul, betul. Liau. Ha, betul eh. Saya... Why ni? Why ni? Okey, okey. Kita ada satu minit lagi dia. Okey, jadi kita nak ucapkan tanya kepada baik. Semua. Semoga dengan pencapaian Firdaus Famizi ni akan dapat membuka mata kita sebagai generasi muda untuk membawa nama Malaysia ke pentas global. Tiga suara pun insyaAllah, mana tahu tiga suara di mana akan jadi tiga suara di mana-mana. Mana tahu ada rezeki kita untuk bersiaran di negara China. Betul. Okey. Kita dah sampai ke penghujung. Jadi kita nak kepas kembali bersama rakan kita Zaleha. Zaleha. Kita ucapkan terima kasih kepada penerbit Selamat Pagi Malaysia, penerbit konti kita Aizat Azam. Dan lagu yang kami akan siarkan ini adalah lagu nyanyian Firdaus Farmizi judul My. Juga videonya ada dalam yang kami siarkan tadi. Jadi terimalah Firdaus Farmizi untuk anda, My, dan daripada kami tiga suara. Kembali bye. Bersama anda di Selamat Pagi Malaysia, Zaleha. Terima kasih pasangan duet. Tidak ada tiga suara pada hari ini. Mereka berduet, Dia dan juga Nazri. Terima kasih bersama kami membawakan perkongsian berita dalam dan juga luar negara.